baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tugas hasil kerja saya. Pertama, saya akan memperkenalkan nama saya Gregorian Febrian Sere dengan nomor NIM 19.03.03.0107, kelas C, semester 3, Prodi Sogi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Pendolan memetakan munculnya dari Meto, Bianca, Philbron, and Rahel Lonhaus. Kekerasan seksual adalah subjek yang sangat terpolarisasi di tangan satunya. Kekerasan seksual dapat memicu kemarahan dan kemarahan moral dari masyarakat dan politisi. Di sisi lain, survivor yang angkat bicara kekerasan seksual secara rutin menghadapi pengawasan dari teman keluarga, polisi, dan publik. Banyak yang dituduh berbohong tentang pengalaman mereka. Dan yang lain, karena tidak menjadi korban asli atau cukup trauma, beberapa adalah disalahkan karena diserang bahwa mereka memintanya. Pada saat yang sama, aktivis feminis telah lama berusaha untuk menantang ini pandangan bersama dengan asumsi pemerkosaan. Kekerasan seksual dan seksual pelecehan adalah produk dari tindakan acak individu laki-laki yang dianggap sebagai sakit atau penyimpangan sosial dan tidak diketahui oleh korbannya. Sebaliknya, banyak feminis yang berpendapat bahwa tindakan ini adalah cermin dari pemerkosaan budaya, istilah yang sangat diperebutkan yang mengacu pada sosial budaya dan proses politik yang memanfaatkan kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga menyalahkan perempuan dan semua korban penyintas lainnya. Jika dan ketika kekerasan dilakukan melawan mereka, Buchwald, Fletcher, dan Roth 1993, banjir partisipasi dalam Me Too menegaskan kembali secara publik seberapa luas penyebaran seksual penyerangan dan pelecehan sebenarnya adalah yang diketahui oleh sebagian besar korban selamat pelanggar dan secara signifikan bahwa pengalaman ini rutin dan dinormalisasi. Singkatnya, membenarkan bahwa argumen feminis tentang budaya pemerkosaan, jutaan orang di seluruh dunia menggunakan hashtag MeToo di media sosial dalam waktu 24 jam setelah Alyssa Milano mengangkat 15 Oktober 2017 menghasilkan respon yang signifikan dan luar biasa di dukungan para penyintas pelecehan dan kekerasan seksual. Namun sebagai kontributor untuk demonstrasi koleksi ini, MeToo juga menghadapi serangan balik yang cepat dan tuduhan telah pergi terlalu jauh. Kesaksian Dr. Christine Blasey Ford yang pada September 2018 menuduh Hakim Asosiasi sekarang ke Mahkamah Agung Amerika Serikat yang melakukan pelecehan seksual terhadapnya ketika mereka masih remaja, lebih lanjut menunjukkan respon terpolarisasi kita kepada korban selamat. Reaksi publik dan politik terhadap Ford diilustrasikan kedalaman permusuhan dan kegelisahan yang tetap ada di dalam publik Amerika terhadap para penyintas yang berbicara menentang orang-orang kuat. Tanggapan seperti itu merupakan indikasi dari kegagalan untuk mendengar dan menerima orang yang benar-benar selama ketika mereka bicara. Ini terjadi meskipun tampaknya dampak signifikan dari gerakan Me Too
Dan di samping gerakan Ford, pengalaman dan kesaksian yang digembar-gemborkan sebagai kredibel dan dapat dipercaya. Reaksi terhadap Dr. Ford tercermin dari perjuangan, tantangan, dan kerumitan yang telah berlangsung lama di dalam feminis aktivisme dan tuntutan keadilan tentang kekerasan seksual yang telah lazim setidaknya sejak tahun 1970-an. Tentang kerumitan dan polarisasi ini, wacana yang sekali lagi dimunculkan oleh gerakan MeToo persis apa yang ingin dibahas oleh koleksi yang diedit mempertimbangkan potensi, batasan, kompleksitas, dan kebutuhan sosial, budaya, perubahan politik, dan hukum. MeToo sebagai momen perhitungan. Pada Oktober 2017, tegar MeToo meledak di media sosial. Dalam bangun dari serangkaian pelecehan seksual dan tuduhan penyerangan terhadap orang-orang terkenal, produser Hollywood Harvey Weinstein dihancurkan oleh jurnalis Megan Twohy dan Jodie Counter di The New York Times. Aktris Alyssa Milano turun ke Twitter mendorong wanita untuk berbagi pengalaman mereka sendiri kekerasan seksual menggunakan MeToo. Jika Anda pernah dilecehkan atau dilecehkan secara seksual, tulis saya juga sebagai balasan tweet ini. Milano memposting melalui akun Twitternya disertai teks berikut. Saya juga disarankan oleh seorang teman, kalau semua wanita yang pernah berhubungan seksual dilecehkan atau diserang menulis, aku juga sebagai status kita mungkin memberi orang rasa besarnya masalah. Tanggapannya bisa dibilang sangat fenomenal dengan jutaan dari para penyintas di seluruh dunia menggunakan hashtag untuk mengungkapkan milik mereka sendiri pengalaman pelecehan dan kekerasan seksual. Beberapa insiden terungkap dan akibatnya dengan sangat detail, yang lain hanya menandai diri mereka sendiri sebagai penyintas. Saya juga lihat Gleason dan Turner, Mendes dan Ringgross ini koleksi, dengan tegar digunakan 12 juta kali dalam 24 jam pertama. Besarnya masalah kekerasan seksual pada perempuan dan orang lain, kehidupan terlalu jelas. Kampanye media sosial dengan cepat berkembang di seluruh konteks lokal. Wanita Prancis menggunakan hashtag Blandstone Porch, beri nama babi Anda. Rich Boone digunakan di Cina, lihat saing koleksi ini. Italia, artis Asia Argento tweeted, waktu itu ketika mendorong wanita Italia lainnya untuk mengungkapkan kisah mereka, pelecehan seksual dan wanita Spanyol bergabung. Menggunakan hashtag Yo Tamben di Karo 2017. Wanita Argentina memanfaatkan momen MeToo untuk lebih memajukan tujuan melegalkan aborsi dimasukkan ke dalam agenda oleh Nuna Menos. Sebelumnya bukan satu perempuan yang kurang. Kampanye Lihat Garwati dan Hot Policy ini. Gerakan itu dihasilkan liputan media global yang substantif dan berkelanjutan serta public debate. Bulan-bulan intensif pelaporan media memuncak pada para wanita yang angkat bicara Weinstein dan lainnya. Penghancur keinginan dari nama Time People of the Year tahun 2017. Jangan sampai kampanye media sosial dipandang sebagai pembicara tidak ada tindakan. MeToo mendorong perkembangan gerakan aktivis yang lebih nyata dan dukungan bagi mereka yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, khususnya di tempat kerja, terutama proyek. Didorong setidaknya awalnya oleh artis Hollywood yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan sistemik dan ketidakadilan di tempat kerja yang membuat kelompok kurang terwakili dari mencapai potensi penuh mereka dengan menyediakan sumber daya dan dukungan hukum kepada wanita yang mengalami pelecehan di tempat kerja. Upaya serupa dilakukan secara internasional, termasuk
Sekarang kampanye di Australia dipelopori oleh jurnalis Tres Spicer. Sekian, ini saja dari tugas yang saya sampaikan. Terima kasih.